dan terdapat perhatikan bagaimana kombinasi dan persefahaman yang baik, dan inilah jaringan yang ketiga yang jaya dilakukan oleh Faizal yang dapat memperdayakan dua pemain pertahanan pasukan Filipina. Ketika pemain-pemain Filipina meminta fair play lontaran ke dalam yang sepatutnya dikembalikan kepada mereka. Ini insidennya di mana tolakan terus dari Daniel Hakim dan kepada Ding Azli kepada Faizal. Jadi gabungan tiga pemain gantian yang telah memberikan gol yang ketiga kepada pasukan Malaysia. Faizal di sini. Yalah, ianya akan menjadi perbincangan.